mengejutkan skuad timnas Malaysia 23 untuk SEA Games 2021. Namun sebelum lanjut, bolehlah kalian untuk like, komen, dan subscribe agar kalian gak ketinggalan berita terbaru dari channel ini. Jika sudah, mari kita simak videonya bersama-sama. Timnas U23 Malaysia berjuang pada ajang SEA Games 2021 tanpa membawa satupun pemain senior mereka. Seperti diketahui, setiap peserta SEA Games 2021 cabang olahraga sepak bola boleh membawa maksimal 3 pemain senior untuk masuk ke dalam skuad. Namun pelatih timnas U23 Malaysia, Brett Maloney, tetap optimistis mampu bersaing di SEA Games 2021. Tim berjuluk Harimau Malaya itu satu grup dengan Thailand, Singapura, Laos, dan Kamboja. Salah satu alasan Brett Maloney tanpa masukkan pemain senior adalah agar timnya terbentuk pada Piala Asia 23 2022 nanti. Langkah Brett Maloney itu juga mendapatkan dukungan dari salah satu pemain mudanya, Hadi Faidia. Ini bagus untuk persiapan Piala Asia U23. Jadi saya pikir keputusan ini positif dibuat oleh Brett Maloney, kata Hadi Faidia dikutip bernama.com. Berikut daftar pemain timnas U23 Malaysia untuk SEA Games 2021. 1. Muhammad Mukhairi Ajmal. 2. Ahmad Sikri Muhammad. 3. Muhammad Asrin. 4. Bentin Cheng. 5. Harith Haikal. 6. Ahmad Daniel. 7. Muhammad Sahrir. 8. Muhammad Faiz. 9. Muhammad Fahmi. 10. Nick Aktif Sahrian. 11. Muhammad Azam. 12. Muhammad Safiq. 13. Muhammad Hairie. 14. Muhammad Rahadiasli. 15. Muhammad Nur Asfar. 16. Muhammad Sahwan. 17. Muhammad Umar Hakim. 18. Muhammad Safi Aswar. 19. Muhammad Azri. 20. Lukman Hakim. 21. Muhammad Aimin. 22. Muhammad Ubaidullah. 23. Muhammad Hadi Faidiyah. 24. Muhammad Firdaus Irman. Bagaimana menurut kalian?